Arepnya nanti kok mau ngajak sampean? Apa? Arepnya nanti cari ini ngatur sampean yang ngerti lah. Oh, ngerti lah. Driver saya kira tadi. Aku tenang ya. Ini kan portal-portal kan harus bodoh dibuka kabeh dengan netat desa ya. Di mumpung si lebaran biar langsung ditokokan ya. Udah tahu atau kan sudah namanya Mas Bri. Manut silaturahmi kan ya. Oh, oh. Kan sudah tahu bedok kangen aku. Cik sawal, oh, kangen ya. Sulmit oh, berarti ya. Pasti lah. Ini sisa. Iya, masuk kan? Es masuk ya. Nang selautan kok. Lain nanti kan udah tahu sih, baru-baru tahu. Iya. Di langsung sang ngidul di ya. Mana Mas Bri bisa. Kan portal paling harus dibuka. Oke, okay, yuk. Ya, ya. Ya, kan enggak ya? Iya, guys, enggak denger. Wes mantap ah. Tenang. Kayak sugar daddy. Mantap banget. Iya. Sorry Mas Bri. 11 12 ayo. Yo, siap. Iya, Mas. Rumah ora ya wong e, Mas? Yo coba di telepon. Piye bener telepon apa kok langsung ora ngono apa nang ngono kancamu dhisik kok. Langsung ora apa piye bener kadung atur. Ono. Tapi enggak masalah kan sekalian tuh. Apa beli telepon aja nih, tak tahu pula tak telepon nih. Nanti angkat deh, nggak masuk. Nada yes, manggil. Ya paling mau saya sibuk. Nada manggil berarti kau nggak ada sinyal lah ya. Ya yes, langsung kan nang. Terdengar enggak ya? Apa kane buah ya? Mana? Kane buah pir. Iya. Yeah. Ben iso ngeper-ngeper wonge. Yo. Lek kuat menghadapi kenyataan. Yo. Wonge ben iso ngeper-ngeper. Ben kuat menghadapi kenyataan. Iya, kagak deh, Pak. Lek kasek iki ngene, sawopo iki. Double ae aku. Anake putih lha iku ana ireng dhek nang dhuwur. Double ae. Ya saya berangkat. Ya berangkat ya. Ya wes. Mendung cuaca nih. Ya. Tenang sih. Iya, alhamdulillah ya, mulai beraktivitas mana lor. Sudah lama hampir sekitar 40 harian di rumah ya. Gitu, desa-desa. Maskermu mana pak? Oh iya, masker ya. Lupa ya. Ambil dulu ya. Ya. Jangan lupa kalau kemana-mana ya harus bawa masker ya, dan cuci sanitizer tangan, dan sanitizer sudah ada ini ya. Terus hidup new normal, jadi new normal dalam artian kita harus menjaga kebersihan, jadi lingkungan harus bersih, tangan harus bersih. Jadi kebiasaan yang buruk kita awali dengan yang baru, mulai dari cuci tangan, pakai masker mana-mana, jaga jarak komunikasi minimal 1 meter. Panasin omae. Sultan tenan pengen. Mobil dipanas-panasin kayak gini. Gak emang dia. Sultannya Togokan. Nah, sultannya Togokan dia tenan.
ada garpu khususnya panas. Lampu deh lo gak dipatah ini. Dikasihnya aku mau beli kayak gini nih. Cuci tangan sih lor ya, Bu, masuk cuci tangan dulu. Woi. Woi. Cuci tangannya enggak ngono lho, ngene kolam iwak iki lho. Cuci tangan kolam iwak. Cuci tangan kolam iwak. Emburi enak nih. Ya ora lain, ora steril iki lho. Ini kolam sing digawe mancing wonge kae iki. Cuci tangan, kamu cuci tangan, cuci tangan. Ini kolam sih dipakai kamu ngeblok. Satu nih. Oke. Okay. Yes, saja masuk. Assalamualaikum. Wangi rene. Mau bulan sungai. Iya. Ya, dianggap rumah sendiri. Yo. Ya, pas nang. Cau pegi dapure ra nang wong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf lahir batin, Mas. Ya. Salaman ora iki? Ora usah. Maaf lahir batin. Ini kaya sesepuh. Surah petuk ya, sale rong sasi ya. Kangen jarene, Mas Bre. Ya wajar lah kangen karo. Seksi. Tak ada nopir, Mas Bre. Kaya umum. Apa? Tak ada nopir. Masuk. Ben kuat emang ada kenyataan ben iso ngepir-ngepir ngono. Ya iya. Ben iso enggak ngendap. Iya. Ada kenyataan mau. Ben lah iya. Ben. Iya, iya, tak bari iki, tak bari ya. Nah, lho. Iki wedang lopok kabeh lho kene lho. Kene ya ada bocah Blitar Channel karo Joyce. Ora ketok ndelik, ndelik odan lho. Editor kondang. Kok iso seger seger to kalian. Editor kondangnya Brewo Audio Mas Bri Channel. Ora ketok. Yusuf, Yusuf Setia Budi. Iya, iya. Dilek, ditutup ora lho. Dan tutup, tutup. Nah, iya, aku baru semetu ya, kita marah yang nanti ben dibuka disik dan lari tiap gang-gang. Betul buka ya? Buka. Tutup, ini buka aja memang. Ini full lockdown, jadi hari raya ke 1 sampai 6 tidak ada yang boleh masuk. Pocol, sama. Pocol. Mah mau jalan raya. Oh, no, tapi kan sejak kan jerone kan nyapain menjeru raiso. Wong omahku dhewe tak kok lawange ra nek tamu jelas. Sampai aku nge video halusinasi kae. Ini ndi? Eh, ning omah sebelah mana ora ngerti to. Sing akeh dhewe iki. Sing ana iki lur ya. Wis kabar petuk foto sehat kabeh. Terus ki Mas Rep ya, mumpung esek hari raya Idul Fitri mungkin kepada fan-fan mengucapkan mabar batin. Ya, untuk para fan ya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Jadi walaupun tidak bisa ketemu, yang penting saling bisa memaafkan dan saling bisa lebih memberi semangat untuk kuat menghidupi menghadapi kenyataan. Kenyataan yang tidak ada hiburan. Ada hiburan. Hiburannya ya main YouTube. Wes kita jalar ya. Wes penting wes tok iki mau foto sehat kabeh, dudur padha ngumpul ning kene. Ngumpul kabeh YouTuber. Ya kan YouTuber. Panati Kak, ya. Nah, jarene kan iki hidup new normal ya mari ini ya. Diawali ya. Hal yang baru dimulai baru. Untuk new era globalisasi diwajibkan untuk memakai masker di mana-mana. Jadi masker sekarang sudah jadi hukumnya wajib. Sudah kayak hukum. Kagak pengen gaya masker berapa audio. Mungkin kalau suasana seperti ini mungkin setelah hari raya ya kita bikin masker. Ya mungkin apa jenenge bikin apa jenenge limited edition bikin 100 dulu atau gimana nanti ya, habis bikin lagi ngono ya. Nanti tetap bikin masal nanti. Soalnya masal itu ya? Mengantisipasinya anjuran pemerintah jadi wajib pakai masker. Nah, ya kan peluang itu ya. Itu peluang untuk membikin masker dan masker untuk sampai 1 tahun. Jadi
akan bikin banyak untuk acara-acara. Jadi acara-acara bisa digunakan untuk menghadiri acara dengan modelnya pre-wedding yang super keren dan inovatif. Ditunggu, ditunggu. Ditunggu launchingnya. Prosesnya. Jadi masker Brio Audio. Setelah hari raya mungkin kita akan bikin masal masker Brio Audio. Ditunggu launching. Oke, gitu, wes. Produknya. Wes, Lur.